Ramai dah orang di atas muka dunia duk sebut-sebut pasal ni. Ya galaknya orang apabila dia dia serabut, dia ada panha, dia berasa nak mati. Tu pun Nabi tak ada duk galak sangat. Tak ada duk senap senun sangat supaya orang ni minta supaya nak mati. Tapi ada juga Nabi ajar dalam satu doa. Nabi kata tidak sepatutnya seseorang itu duduk cita-cita nak mati. Tapi kalau sekiranya siapa ke apa kami sup-sup dalam hidup dia, siapa ke kena minta juga doa. Nabi ajar, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, hidupkanlah aku kalaulah hidup tu lebih baik bagi aku. Mematikanlah aku apabila mati itu lebih baik bagi aku. Maknanya kita tak ada salah kita minta mati. Dengan sebab banyak keadaan yang berlaku go tu go ni wunwai di atas muka dunia, maksiat banyak, fitnah banyak, bala ujian. Tak apa kita minta mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari Jumaat minggu sebelum akhir bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijrah. Hari ini ataupun pagi hari ini kita masuk di dalam hadis yang ke-115 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis berbunyinya An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal ya'ti 'alan nasi zamanun ya'ti ar-rajulul qabr fayattaji'u alayhi fayaqul ya laitani makana sahibi ma bihi hubbu liqa'illah illa lima yara min shiddatil bala. Hadis ada, hadis dikeluarkan oleh Al Hakim di dalam kitab Al Mustadrak 8402. Berkata Imam Az-Zahabi ala syartihima, iaitu mengikut syarat Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, akan sampai suatu masa kepada manusia yang mana seorang lelaki berjalan melalui kubur, maka dia berhenti di atasnya. Berhenti di atas kubur, sama ada dia ziarah kubur ataupun dia lalu ke kubur. Orang di akhir-akhir zaman ni akan berkata, lagu mana? Lalu berkata, alangkah baiknya jika aku berada di tempat tuai kubur ini. Sebab apa tu? Tidak ada sebab yang dia terasa kasih hendak bertemu dengan Allah, iaitunya nak mati, kecuali kerana dia banyak melihat kedahsyatan bala yang berlaku di dunia ini. Jadi nak ayat katanya, banyaknya fitnah bala yang berlaku di atas muka bumi, gotu goni gotu goni, siapa ke setengah-setengah hari apabila gi di kubur tu kecek, lebih baik aku mati duduk dalam kubur lah sini, tak ada kena hidup dah atas dunia, bosan ha tu gitu, bosan hidup di atas muka dunia sehingga berasa katanya lebih baik duduk dalam kubur sinsut kehidupan, tak ada kena duk pacen dengan gotu goni gotu goni dan sebagainya. Ha ni wallahu alam lah, boleh jadi ramai dah orang di atas muka dunia duk sebut-sebut pasal ni. Ya galaknya orang apabila dia dia serabut, dia ada panha, dia berasa nak mati. Tu pun Nabi tak ada duk galak sangat.
tak ada dek senap senun sangat supaya orang ni minta supaya nak mati. Tapi ada juga Nabi ajar dan ada satu doa. Nabi kata tidak sepatutnya seseorang itu duduk cita-cita nak mati. Tapi kalau sekiranya siapa ke apa kami sup-sup dalam hidup dia, siapa ke kena minta juga doa. Nabi ajar, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, hidupkanlah aku kalaulah hidup tu lebih baik bagi aku. Mematikanlah aku apabila mati itu lebih baik bagi aku. Maknanya kita tak ada salah kita minta mati. Dengan sebab banyak keadaan yang berlaku gotu goni wunwai di atas muka dunia, maksiat banyak, fitnah banyak, bala ujian. Tak apa kita minta mati. Asalkan kita niat baik, tapi jangan bunuh diri. Hak ni tak leh. Bunuh diri itu adalah dosa besar dan ahli neraka. Ha tu. Nah, sebagai peringatan kepada kita, kita duduk sekarang ni duduk di akhir zaman. Pas kita jangan lupa katanya peristiwa benar-benar yang akan berlaku lebih teruk daripada hak lepas-lepas mari dah. Hari-hari cuma kita tahu dengan tak tahu tu. Boleh jadi tak tepuh ataupun tak kena atas diri kita. Tapi kalau sekiranya berlaku gotu-gotu ni dalam hadis ni yang Nabi royak, hak Ibnu Mas'ud cerita ni yang ambil daripada hak Nabi cerita, maka ia royak. Wallahu alam gapo nak berlaku di atas muka dunia lepas pada ni. Tapi cerak-cerak dah, maksiat kau banyak. Orang deraka kepada Allah kau banyak. Orang mukmin, orang yang beramanah kau kurang. Banyaknya berlaku haru-hara, huru-hara yang gotu-goni yang akan berlaku. Hak ni kita mai patisik. Sebab dunia dekat-dekat dengan nak kiamat, ia berlaku benda-benda yang kita mai tahat. Gitulah. Yang ke-8, bab yang ke-8nya qitabul yahudi wa turk. Babnya memerangi golongan Yahudi dan Turki. Wallahu alam Turk di sini saya tak tahu dah, tapi terjemuh mengikut lafaz dia tu. Hadis yang ke-116 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu al-yahud hatta yaqul al-hajar wara'ahu al-yahudi ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2926 dan Muslim 2922. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi. Maknanya tidak akan siapa hari kiamat sehingga kamu orang-orang Islam ni memerangi golongan Yahudi. Ha ni hak cerak-cerak dah. Akan berlaku sikit lagi. Orang Islam perang dengan cara besar-besaran dengan orang Yahudi, bahkan batu yang di belakangnya ada orang Yahudi bersembunyi akan berkata. Batu tu boleh kecek ataupun batu ada alamat gerak-gerak ke atau macam mana, we tahu kepada orang Islam, hai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Ha, ni tengok ni siapa setara tu. Allah Ta'ala we keadaan yang akan berlaku sikit lagi. Hak ni cerak-cerak kita kena yakin sebagai satu akidah orang Islam, iaitunya akan berlaku dengan secara besar-besaran orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi sekarang ni nak awud nuklear dia, kalau kira di Israel lah, semua hua awud nuklear tu dia tak siap-siap dah. Hak ni jatuh negeri tu, hak ni jatuh negeri ni, pala semua dia tak siap-siap belakang dah. Orang Yahudi ni Allah tak anda wui pisik kepada dia. Pisik lagi mana? Cerdik. Sebab dia tak ada duk kamning ha akhirat dah. Dia kamning dunia sah. Gapa-gapa dunia. Dia nak tipu orang, dia wang pen go tu wang pen semua Yahudi ni dia panggil taidin belaka. Lap belaka hak dia buat. Tapi flow kan mah. Orang rusak. Orang punuh. Ekonomi. Wui hidup sangkom ke gapa? Yahudi belaka duduk berang nah, berang lang. Kita orang dunia, kita kadang-kadang
Nah, kita tak tahu katanya hak ni adalah pen Yahudi yang dia dok buat dok atur gatu gani gatu gani. Tu nayubai dia orang Yahudi. Allah alam lah bila nak berlaku peperangan tu Allah lah yang lebih tahu. Mari pula hadis yang ke 17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu at-turk صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرفة المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2928 dan Muslim 2912. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi ataupun tidak akan berlaku sehingga kamu di sini orang-orang Islam lah, memerangi orang-orang yang berasal dari keturunan Turki yang matanya kecil, wajahnya kemerah-merahan. Nabi tak ada royak pesai apa ni orang mana, tapi royak katanya mata kecil. Kita tak biasa tengok lah orang mata kecil, wajah ataupun muka ni merah, hidungnya pesek. Hidung apa? Hidung kepek. Seolah-olah wajah mereka adalah perisai yang dilapisi kulit. Ni, seolah katanya muka ni supang lesi, hidung kepek, mata kecil, muka merah. Wallahualam, cuba kita cintanakan sendiri katanya orang pasal itu. Nah, dan hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu memerangi orang-orang yang memakai kasut dibuat dari bulu. Wallahu alam, kita tak tahu katanya syarah hadis ni pasal mana. Orang pasal hidup boleh jadi hidup tak biasa temu dengan apa, dengan manusia, dengan syarah umum duduk pasal dia, tapi boleh jadi ganah hidup dia ni nanti buat kerosakan di atas muka bumi. Maka orang-orang Islam sikit lagi akan berperang dengan puak-puak ni. Wallahu alam, ni hak ni saya tak ada tengok dalam syarah hadis Al-Bukhari katanya kumpulan duduk di mana, waktu mana. Wallahu alam, saya hanya terjemuh mengikut apa yang ada di dalam mati hadis. Lepas tu sekadar kita tahu sekadar ni. Nah, nak lebih lagi kena pergi baca dalam syarah. Nah, sama ada syarah Sahih Al-Bukhari yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam kitab Fathul Bari dan syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi rahimahumallahu taala. Nah, banyak lagi syarah-syarah yang ada di dalam hadis. Masuk pula bab yang ke-9. Taqumu as-sa'atu war-rumu aktsarun nas. Bak ketika berlaku hari kiamat, golongan Rom adalah sebanyak-banyak bilangan manusia. Sini bukan arti orang Rom pratet apa Itali dak ni. Rom di sini arti orang kafe. Nah. Hadis yang ke-18 118. Anil mustawridil Qurasyi. Annahu qala 'inda 'Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul taqumu as-sa'atu war-rumu aktsarun nas. Faqala lahu 'Amr, absir ma taqul. Qala aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala la in qulta dhalika inna fihim la khisalan arba'an, innahum la ahlamu an-nas 'inda fitnah wa asra'uhum إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2898. Maksudnya dari Al-Mustawrid Al-Qurashi bahwa dia menyebut ketika berada di hadapan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ini iaitu sahabat dengan sahabat. Sahabat punoi dengan sahabat pu awuso. Ini Amr bin Al-As ni orang awuso. Dia masuk Islam tu ketika dia umur banyak dah. Dia boleh, maknanya dalam sejarah dia ayat katanya, dia ni boleh masuk dengan Raja Habasyah ni. Kira katanya tak ada kena duk kau anuyak ke apa dah. Nak masuk, jumpa lalu dah. Dia kenal dengan Raja Amr bin Al-As. Dia dalam sejarah sebut
ia adalah orang yang sangat benci kepada Nabi belum pada yang masuk Islam. Dia duk cita-cita sama nak bunuh Nabi. Duk mikir hari-hari nak bunuh, nak bunuh, nak bunuh Nabi. Tapi alhamdulillah Allah Taala beri hidayah kepada dia, dia masuk Islam. Dia katanya dia tak biasa tengok congmong Nabi depan sama depan lama. Sebab dia kata dia malu. Bila dia tengok muka Nabi, pak, dia tengok pak sekali kau jawab dia buat paling kot lain. Malu dia, dia duk wang pe nak bunuh Nabi belum pada Islam. Walaupun dia masih Islam dah pun. Tapi dia duk berasa gitu. Dia kata kalau sekiranya aku bunuh Nabi ketika aku duk dalam jahiliyah dulu, juga aku akan menjadi ahli neraka buat selama-lama. Tapi Allah Taala buka hidayah kepada aku, maka aku masih Islam, orang hak paling aku sayang sekali iaitu nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang manusia lebih daripada hidup aku, aku paling sayang sekali Nabi. Inilah perkataan Amr bin Al-As ketika ia sebut dia dekat-dekat dengan nak mati. Orang lagi tanya dia, maka dia royaklah lagu tu. Katanya orang paling mulia sekali dalam hidup dia tak ada orang lain, iaitu nya Rasulullah. Lagu mana Al-Mustawrid royak? Bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum berlaku hari kiamat, orang Romawi, Romawi artinya wallahualamlah, atau orang kafir adalah seramai-ramai manusia. Apa tu boleh? Hadis ni sebut macam ni. Sebabnya di akhir zaman ni orang mukmin dia kau kurang. Orang ada iman tu dia kau kurang, kau kurang, kau kurang. Kau habis. Orang ada amanah, kau tak ada. Orang siapa-siapa yang masih lagi duk beribadat di atas muka dunia, kau kurang, kau tak ada. Hak ramanya orang kafir, 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 kafir. Ni dekat-dekat dengan nak berlaku kiamat benar-benar tu. Sebab hadis belum pada ni hak kita ngaji, kita duk dengar. Iaitunya apabila matahari naik sebelah lek jatuh. Dia jatuh sebelah lek naik. Ketika tu tak pakar orang nak beriman. Maknanya siapa nak pergi mengucap dua kelima syahadah nak masuk Islam, Tuhan tak terima dah. Orang hak dosa-dosa banyak yang nak tobat, Tuhan tak terima dah. Sebab mud wala dia, we peluwe lamur kepada manusia. Siapa yang berdosa, duk buat dosa besar ataupun bersalah, gatu gani gatu gani, maka tak terima dah. Pas banyak orang kafir, dia duk beranak hari-hari. Hak dia berkufur ataupun deraka kepada Allah Ta'ala. Maka Amru berkata kepadanya, kepada Al-Mustawrid sani, memperhati molek, perhatikanlah baik-baik apa yang engkau sebutkan itu. Ha, tu nak ayat katanya, sahabat pun awuso, ayat kepada sahabat pun naik. Mu sebut molek, namakan mu sebut tak kena ke? Ataupun memperhati molek gapoh mu sebut ni. Sebab benda ni adalah benda penting. Dia pun berkata, aku ingin menyebut apa yang aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru pun berkata, ha ni sahabat pun awuso wayak, jika memang engkau mengatakan demikian, maka sesungguhnya pada mereka terdapat empat sifat terpuji. Nak ayat katanya, dalam kalangan orang-orang yang ada pada zamir dekat-dekat dengan nak kiamat, bukan semua orang ada pada waktu tu orang jahat karuk belako, ada benar-benar hak molek pun ada. Supaya kita zaman lah ni, walaupun kita katanya kita orang Islam, tapi ada tak sifat hak tak molek pada diri kita? Ada. Orang kafir ada tak sifat molek? Ada. Kadang-kadang kita tengok pun orang kafir setengah-setengah dah lebih baik daripada orang Islam lagi. Sifat mulia dia, akhlak dia, hati dia, cuma dia tak masih Islam ataupun dia bukan orang Islam. Amru pun raya yang ambil perkataan hak Nabi sebut ada empat sifat, dan ada lagi dia tambah, mereka adalah manusia yang paling sabar dalam menghadapi kesusahan. Nah, tengok dalam keadaan orang-orang kafir yang begitu ramai, tapi ada sifat mulia yang ada pada dia. Paling cepat sabar setelah ditipu bencana musibah, paling segera melakukan penyerbuan atau serangan terhadap musuh setelah kekalahan. Nak ayat katanya, di kalangan orang-orang kafir pun ada orang yang berani, walaupun dia tong paca dengan kesusahan Allah dalam peperangan, tapi ada hak molek-molek, hak lawa, dan paling baik terhadap anak yatim dan orang miskin, serta sifat baik dan indah
Yang kelima ialah mereka paling kuat melindungi manusia dari kezaliman para raja. Maknanya, orang-orang kafir itu sendiri ada setengah-setengah orang yang popong diri dia, kelompok-kelompok dia daripada kezaliman yang ketua pemimpin komheng rakyat. Ini, dan walaupun dengan secara umum perbualan di antara Al-Mustawrid Al-Qurashi dengan Amru bin Al-As, kita gamalah katanya perkara ni memang akan berlaku pada suatu hari nanti sebelum berlakunya hari kiamat. Nah, begitulah insyaAllah. Lepas tu kita sambung semula lah hadith pada mengurpe. Mengurpe ni saya berasa saya nak waktu bik ketah sekeping. Sebab mengurpe hari Jumaat ni adalah hari Jumaat akhir dalam bulan Zulhijjah Sinpi tahun 1443 Hijrah. Jadi kita taruh hak ni lah. Boleh jadi kita baca lagi banyak minggu lagi lah. Sebab ada banyak muka lagi. Boleh jadi sebulan ataupun tengoklah, tengok kepada keadaan hari Jumaat, boleh jadi 4 kali lagi ke 3 kali. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.